Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Iam Sanjaya di Strabis TV dalam program 100 UMKM naik kelas ABCGM Jabar. Kali ini saya berbincang-bincang dengan Ibu Rini Mulasari ya, Bu ya, dengan produknya Bandrek Chai Latte. Nah, saya pengen tahu nih, motivasi apa nih Ibu dalam membuat ini? Barangkali selain motivasi ada apa konsep awalnya untuk membuat produk ini? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya gini Bu, suami saya tuh suka minum bandrek gitu ya. Memang ini rada berbeda sih rasanya, nggak seperti bandrek Bandung pada umumnya. Saya racik-racik, kata suami, enak bandreknya, cobain dijual dong, katanya gitu kan. Udah aja saya bikin, terus udah gitu sering. Tapi awalnya memang saya nggak jual dulu sih. Suka iniin ke masjid gitu, ada acara apa, ternyata banyak yang suka, udah aja akhirnya kita bikin gitu kan. Terus kata suami, emang sih kalau makanan tradisional tuh ya artinya kita melestarikan, yuk ini kan budaya sebenarnya ya, bukan hanya sekedar produk seperti itulah gitu. Terus ini kan ada beberapa nih macamnya, ini Ibu mengambil inovasinya ini dari gimana nih? Rasanya kalau rasa ini kan ada 3 macam. Original, ini Bu yang original. Lalu yang dipegang sama Ibu itu yang kopi. Terus selanjutnya coklat ya. Kenapa saya memilih rasa ini? Karena saya tahu ini produk Indonesia gitu. Indonesia itu nggak jauh dari kopi, nggak tahu nggak jauh dari coklat, makanya kita pilih rasa ini. Nah ini seperti ya. Itu. Saya nggak pilih rasa stroberi karena atau mungkin rasa yang khas luar negeri apa Ibu ya? Ya ini lebih condong. Nah ya betul, rempah-rempah terus ini Indonesia banget gitu. Oke, untuk pemasaran Ibu udah sampai kemana nih jangkauan pasarnya? Kalau pemasaran sih memang karena usaha ini masih baru ya Bu ya. Kalau pemasaran di Bandung sih memang saya iniin memasarkan ke beberapa outlet. Itu salah satunya di Kunafe sama Makuta itu udah jalan ya. Terus kalau yang luar kota itu kami ada beberapa reseller lah di Bali sama di Jakarta Bu, itu alhamdulillah sudah jalan ya. Terus kemarin kan kami ikut acara yang halal food itu kan alhamdulillah dapat bayar juga tuh dari Jogja sama dari Bali juga. Nah kalau untuk pemasaran luar negeri ini saya ingin banget ya Bu ya, bandrek ini bisa apa go internasional ya, lah. Tentunya kan bandrek ini banyak juga digemari oleh ya, betul. Dari luar gitu. Iya, iya seperti itu. Nah, kemarin pas awal-awal ini bikin, kenapa saya semangat sekali ini bisa dipasarkan go internasional karena baru sekitar 4 bulan lah. 4 bulan launching. Ada buyer tuh dari Belanda Bu, alhamdulillah dari ya meskipun jumlahnya artinya belum banyak lah, cuman kan itu sesuatu banget ya Bu, kita masih makin baru makin ya betul banyak, oh berarti ini disukai dong sama orang asing gitu kan. Terus setelah itu kita sempat ketemuan sama itu FTA Bu, yang fruit food free trade agreement yang di Bandung itu, Jalan Pasteur ya. Dari situ dilihat-lihat produknya, terus mereka istilahnya tester lah. Terus dari tenaga ahlinya di sana bilang seperti ini, oh Ibu ini cocok banget buat pasar Eropa, makanya saya alhamdulillah bisa gabung di ABCGM, ketemu sama mentor dan pas banget gitu, mentor saya juga pelaku bisnis ekspor gitu, alhamdulillah. Pas banget ya. Ya betul. Oke. Ibu kan mengikuti apa program 100 UMKM naik kelas ini, barangkali ada kesan-pesan tersendirinya gitu. Kesan-pesan dari Ibu sendiri. Luar biasa sih Bu, saya banyak sekali ilmu meskipun saya kadang jarang itu apa sih namanya aktif gitu ya di sini, tapi saya baca-baca tuh alhamdulillah gitulah istilahnya, kita di ini dibimbing caranya pemasaran kayak gimana, terus mencari reseller tuh kayak gimana, dan yang paling mengena ya ini tadi ilmu ekspornya sih sebenarnya. Ini kan apa secara programnya ada apa, pembelajarannya ada secara online, betul, gitu ya. Betul, tentunya banyak ilmu yang diserap oleh kita ya Bu ya. Oke, untuk pemasaran lebih lanjut mungkin akan memperluas untuk reseller, barangkali ada nomor WhatsApp, boleh, nomor boleh. HP Ibu yang akan boleh, silahkan untuk reseller, syaratnya gampang sekali, cukup membeli produk 12 piece aja, nggak usah banyak-banyak. Bisa menghubungi ke nomor saya 085 726 369 369, silahkan kami tunggu. Terima kasih Ibu Rini Mulasari. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Rini. Terima kasih ya Bu ya.
Okay, cukup sekian perbincangan kami. Saya Yam Sonjaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.